Instagram macam mata-mata yang saya dah sampai macam lain. Untuk episod kali ni kita nak sembang pasal movie yang kita baru lepas tengok. Filem yang dinanti-nantikan dan seluruh rakyat Malaysia tak asing lagi, filem Polis Ibu 2. Terima kasih kepada Astro Shaw kerana menjemput kita orang sekali lagi untuk orang punya gala. Berpaksi Nusantara berwajah antarabangsa. Setuju? Okay. I reserve my comment. Aku cakap aku kena gel dulu macam. Okay. So sebelum kita start, macam biasa lah, kalau ada sinopsis lah, aku baca kat sini. Inspektor Sunny dan Kai kini terlibat dalam sebuah misi pengintipan di sebuah pulau terpencil. Okay, so suasana bertukar keruh apabila sekumpulan ekstremis ajaran sesat yang diketuai oleh Hafshan Jauhairi menyerang dan melawan pulau tersebut. Sunny ditahan oleh kumpulan itu bersama dengan 200 orang kampung yang jadikan tebusan, manakala Kai pula terperangkap di kawasan kampung. Apa? Kulang sekali? Ada nak kena tampar sekejap lagi. Manakala Kai pula terperangkap di kawasan kampung. Okay, aku rasa ini bukan sinopsis, ini plot cerita. So, aku tak nak baca sampai habis. Sebab nanti korang tahu. Tapi ada spoiler. Siapa copywriter ni? Okay, kita teruskan kepada dia punya para pelakon. Para pelakon seperti biasa, Rizan Razak, Syaji Sam, Ralin Shah. Ralin Shah. Rian. Okay. Afnur Rahmat, Era Fazira. Yang lain kuncur-kuncur tu tak penting. Tak penting. Dan Mamat Pascal. Ah, Mamat Pascal. Siapa nama dia? Takkan jauh sangat nama dia. Jauh. Pasal dia tak banyak dialog. Okay, this one Hairul Azrin. Okay. And then aku nak sebut dua orang. Boleh? Aku tahu siapa. Rusdi Ramli Dan Hairi Osman. Lama tak nampak diorang berlakon. Aku suka nampak diorang berlakon. Tapi diorang jadi Pak Pacak. Literally Pak Pacak. Okay. Aku baru tengok Rusdi Ramli berlakon hari tu dalam cerita Jibril. Ya. Kan. Itu dia tak sempat pacak. Dia tu duduk. Dia duduk je. Penerbit Joel Soh. Pengarah dia dua orang, Joel Soh dan Andrew Chew. Penulis bersama, tak pernah baca penulis ni, tapi aku baca kat sini. Alfie Palemo, Salman Aristo, Chung Chi Ren. Palermo Aristo semua daripada mana dia orang? Azhar Amirul Hisham. Ada satu lagu, tema dia. Aku tak nak cakap pasal lagu Joe Flizzo lah. Sebab kita tiba-tiba tadi terkejut. Lagu ni ada dua tema. Yang dinyanyikan oleh Emmet I sekarang ya. Emmet I. Oh, okay. Yang line up semua kita kenal. Yes. And lagu Mogok, Apa Kau Berani. Okay. Dia ada live tadi. Agak terkejut lah Emmet. So aku naik satu lift dengan dia. Ya, kau cakap dia kan. Aku naik satu lift dengan dia dan tegur dia ke macam okey lah, macam, ingat macam dia pun dijemput lah. Aku tak sangka pula dia kena nyanyi. Aku terkejut lah dijemput. Kalau kalau itulah kenapa dia ada kat sini. Mungkin dia plus one. Yang aku terfikir dia plus one. Masa aku dalam lift aku fikir plus one. Tapi aku tak adalah tanya apa kau buat kat sini kan. Dia macam tanya cikgu. Cikgu tak mengajar hari ni kan sebab jumpa kat luar. So aku tak nak tanya soalan bodoh macam tu. Okay. Itu dia, details official. Ini bukan rekaan. Macam mana kau rasa Polis Ibu kali ni? Polis Ibu, okay. Personally, aku lagi suka the first one. Okay, the first one lagi compact cerita dia. Lagi compact. Yes. The second one, dia terlalu loose. Okay, aku stop. Let's go. Ada benda yang menarik dalam filem ni pada aku lah. Dia punya scale besar. Yes. Okay. Dia letupkan lagi banyak benda. Tak ada CGI, tak ada apa. Okay, aku berbagi kredit. Yes, betul. Syaji Sam aku suka. Very. He's very good dalam ni. Very good, yes. Okay. Actually, dia carry dia punya character from the first one. Design not so much.
Kan? Reason sebab dia tak boleh jadi reason. Director purposely purposely buat dia punya karakter macam tu. Mm-hmm. Kan? Dia go serious this time. Yeah, this one is go serious. Aku ada sikit masalah kat situ lah sebab terlalu serious kan. Sebab ni bukan Saving Private Ryan. Sebut pasal Zidane ni, aku suka director ni bagi dia punya karakter pergi ke satu tempat yang gelap. Itu yang aku cakap. Memang director ni purposely nak nak bagi karakter dia something else lah. Aku suka kat situ. Okay. Tapi malang ni benda terlalu sikit. And then movie ni seriously dark. Kan? Very dark. Very, dia very dark. Kalau boleh semua dia nak bunuh. Tak ada orang yang tak kena tembak. Okay. Aku rasa Zizan kena tembak. Semua semua orang kena tembak. Ayam-ayam kena tembak. Selalu kita tengok movie hero tak kena tembak kan. Ini ada semua kena. And then yang last tu dia buat something yang lain sikit lah. Oh, kau tahu? Aku tahu, No, 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 dia tengok laut tu. Sebelum, yes, aku tahu, yes. Yang biasanya typical cerita ada sesuatu yang akan berlaku. Tetapi dia tak buat. Dia cut through benda tu. Yang rasa macam benda tu lopong. Yes. Aku tahu motif dia nak buat benda tu kenapa? Sebab dia tak nak cliche. Yes. And then watak yang dekat mainland habis macam gitu je. Dia memang nak tunjuk core dia Saizy Sam dengan Zizan, tapi dia terlalu fokus. Dan macam kita cakap benda ni serius kan. Dia terlalu ambil serius lah, aku kata. Dia nak buat something really different from the first one. So movie ni jadi berat lah. Yes. Aku tak kisah movie berat, tapi dia berat tanpa tali. The first one, kalau based on paper, the story is simple. Betul. Kan? Yes. Story is simple. Ini dia nak buat, macam cakap, dia nak buat terlalu. Dia nak buat action. Dia dah jadi macam Rainbow Four. Macam okay, watak yang dari Indonesia tu, aku tahu kau nak collaborate dengan Indonesia, tapi dia make it the story complicated. Yang in the end tak ada dia punya dahan kan. Dia punya dahan. So what's the point? Dia hanging macam itu. Dia punya tak, at least masing-masing dapat selesaikan mission masing-masing. Yes. Yeah. Yang Indon, polis Indon boleh selesaikan polis dia punya case pasal dia ada mission dia sendiri. Yes. Sebab for me cerita mall tu is interesting but nothing happen. Exactly. Okay, aku ingat macam kita departed ni mall kan. Yes. Okay, this one is very the first, actually the first half an hour is cerita ni memang dia menuju ke puncak lah. Yes. Nah, dalam perjalanan. Nah, lepas tu aku rasa dia more fokus dekat action. Dia dah macam, aku rasa macam the first 30 minutes orang lain yang tulis. So and then dah lepas tu orang lain tulis. Senang cakap lah, once diorang masuk pulau dah. Yes. Once diorang masuk pulau, jahanam. Aduh, aku try cari positif ni. No, positif dia ada. The first 30 minutes. Yes. The build up tu cantik. The build up is very good. Very good. Even Hasnul Rahmat, kita suka Hasnul Rahmat. Tapi aku rasa dia underutilized kat sini. Every actor is underutilized. Yeah. Certain character mati terlalu awal. kan? Yeah. Mati terlalu awal. Certain character mati terlalu awal. Aku tak faham. Just nak buat something bold kau buat gitu. Aku rasa this is not Game of Thrones. Kan? Game of Thrones is another level. Aku suka yang bab Zizan. Dia kena torture tu. Yes. The one is very good. Aku tak pernah rasa ada film kita buat sampai ke situ. That's it. Dan Syazie Sam lah yang ada kat situ. Malangnya Syazie Sam punya cerita tu, aku mengharapkan dia rebel. Siapa? Ikan? Yes, aku mengharapkan dia rebel nak selamatkan orang kan.
Aku boleh telefon. Tak, dia undertone. Dia undertone. Yes. Apa ni kan? Ha. Telefon yang rapat zirah pula nak minta izin. Dengan kan? Dia dia undertone kan Saizy Sam punya watak daripada the first one. Macam kau tengok Die Hard 1, 2, 3 dengan kau tengok Die Hard 4. Macam dia supposed to be super cop. Ha, betul. Super cop. Dia McLean. John McLean. Takde. Dia kill the character daripada Polis Evo yang aku tak tahu kenapa dia kill the, not kill the character, kill the the Polis Evo punya vibe. Yes, the vibe. Yes. Yeah. Polis Evo punya vibe. Takde. Aku rasa macam tengok cerita lain. Yes. Dia macam tengok Polis Evo reset. Ha, dia macam prequel yang macam kau tak pernah kenal lagi siapa Saizy Sam tu, kau tak pernah tak kenal lagi siapa Rizan tu. Hmm, dia jadi macam itu. It's like different story. Dia dah jadi polis revolusi. Oh ya. Yeah. Polis revolusi. Ni macam tukar nama cerita tu. Okay, so last kali aku nak sentuh pasal yang the third act. Simple yang scene memang action lah ni kan. Memang ending dia nak bagi kau-kau punya ni kan. Lama gila satu. Panjang gila. Polis Evo 2 panjang gila. And then terlalu banyak sangat tempat. Macam dia macam okay. Lokasi terlalu banyak sangat. Polis tu ada berapa orang? Every single nak tunjuk macam ni polis mati. Dia macam tak ada tone tau. Last kali tu serious. It's action. Dia gang ho without bang 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 bang. Without climax, without apa-apa. Empty. Pada aku is empty lah. Last kali tu. Kau rasa dia rushing ke buat movie ni? Tak tahu lah. Aku tak rasa dia rushing tau. Cuma dia tak properly build the storyline. Go all out serious. Dia nak go full pack. Full action pack. End up kau jadi macam B grade punya action pack. Kau jadi macam cita-cita Jason Statham baru-baru nak naik. Kan? Yes. Kan? So technically the writing is undercooked. Aku rasa dia overwritten. Yang last especially last kali is overwritten lah. Last kali overwritten. Tak, kalau kau nak bunuh certain character, kau buat je kena tembak sekali mati. Kau tak payah nak buat kena tembak dua, kena tembak mengelak-ngelak lagi, kena tembak sana tembak. Yes, that guy is not main main character, kan? Kan? Kau buat je dia tengah tembak mati. Settle. Kau tak payah nak tembak orang tu naik nak tembak lagi, nak bunuh lagi 3-4 orang ni. Kan? Dah jatuh bangunan terjun pun hidup lagi. Dah kena kepung pun sempat lagi nak. That's what dia kena tembak, Nation. Unless kalau kau memang nak selamatkan karakter tu. Yes. Yeah, different story. Masalahnya kau nak bunuh karakter tu. Kalau kau nak bunuh, why not dia kena tembak dia terus mati, settle. Adakah ada orang overconfident dengan pencapaian Polis Evo 1? Satu? Mungkin, aku rasa mungkin dia orang overconfident because the hype is already there. The fan is already there. Orang tunggu. So dia jadi macam alah, buat je cerita macam mana pun orang tengok je. Sebab aku tak nampak dia buat sambil lewa. Tak, dia tak buat sambil lewa. Dia tak buat. Dia they are trying too hard. Which is sacrifice the film lah. Itulah. Okay. Bintang. Ya, yeah, bintang. Sorry, aku bagi 2 bintang setiap ni. Aku bagi 2.5. Okay. Bagi 2.5. Sorry. Okay. Pascal is... Pascal is way better. Way better. Way better, okay. Way Pascal better. Aku bagi 5, okay. Ya. Yeah. Aku bagi 5. Bagi 4.5 kan. Ya. Kau bagi 4.5. Ya. Yeah. Okay. But, kepada sesiapa yang suka action pack, okay, this is the movie. Ya, yeah, action dia... Yes, siapa yang suka meletup. Action pack, yang suka meletup, yang jantan, yes, yang dashing untuk jejaka tampan. Berpaksi Nusantara, berwajah antarabangsa. Berpaksi mungkin ya, berwajah in term of letupan, yes. Yes. International. Jumpa lagi episod akan datang. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Komen banyak-banyak kat bawah.
dan kita jumpa di episod akan datang. Kepada siapa yang ada dekat Desaru, jumpa kat Desaru, sebab lepas ni aku terus drive ke Desaru. See you. Okay. Bye.